Selamat jumpa kembali teman-teman. Kali ini kita akan membuat media untuk bunga adenium dan bunga bougainville. Jadi di sini kita udah mempersiapkan bahannya. Ini adalah kohai ayam yang sudah dicampur dengan tanah hitam. Ya, ini kohai ayam yang sudah dicampur dengan tanah hitam. Dan ini akan kita campur dengan sabut kelapa yang sudah kita cincang-cincang halus-halus. Sabut kelapa ini adalah sebagai pengganti sekam padi. Kalau sebagusnya kalau ada sekam padi lebih bagus. Cuma karena kita nggak punya sekam padi, kita ganti dengan sabut kelapa yang sudah dicincang-cincang. Sebenarnya ini kan tujuannya boleh dibilang sama, untuk menggemburkan tanah dan untuk mempertahankan kelembaban tanah. Jadi ini kita aduk rata. Kalau rasa-rasanya masih kurang, kita tambah lagi. Ya, ini dia sabut kelapanya, kita tambah. Dan sambil kita siram supaya kelembapan tanahnya bagus. Kita tambah airnya lagi dan kita aduk. Kalau udah tercampur rata seperti ini, kita akan masukkan ke dalam pot. Ya, cuma pot ini sebelumnya kita kasih dulu batu-batu pecahan atau batu-batu krekel agar ada penyaringnya. Sebelah bawah kita kasih sabut kelapa untuk menyaring supaya jangan tanah-tanahnya berjatuhan sewaktu kita menyiram bunga. Jadi ini sebagai penyaring. Dan kita masukkan media yang sudah kita buat tadi. Dan ini sudah siap tanam. Oke teman-teman, sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Kalau suka dengan video saya, like, subscribe agar channel kita berkembang di kemudian hari. Terima kasih dan sampai jumpa.